أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد Nam ayuhat talibat rahimani wa rahimakunallah. Alhamdulillah segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan kepada kita semuanya. Dan alhamdulillah kita masih bisa melanjutkan pembelajaran secara online ini. Dan insyaallah ini adalah sesi yang terakhir yang mana kita sudah sampai pada al-hadis sadis wasittun, hadis yang ke-66. An Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma qala, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma beliau berkata, bainama nasu biquba fi salati subhi idja'ahum atin faqala, ketika orang-orang berada di Masjid Quba dan mereka sedang melaksanakan salat subuh, tiba-tiba datang kepada mereka seseorang yang datang. Faqala, dia berkata, inna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila alaihi lailata qur'ana, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah turun kepadanya pada malam ini ayat Al-Qur'an, ya, sebuah wahyu, ya, Qur'an turun kepadanya. Wa qad umira ayastaqbil al-Ka'bah, dan beliau diperintahkan untuk menghadap Ka'bah. Fastaqbaluha, kemudian mereka, orang-orang yang sholat ini, menghadap Ka'bah. Wakanat wujuhuhum ila syam, fastadaru ilal Ka'bah. Dan wajah-wajah mereka yang menghadap ke negeri Syam, dan mereka kemudian, ya, setelah mendengar seruan untuk menghadap kiblat, mereka memutar wajah-wajah mereka menghadap Ka'bah. Nah, mereka berputar menghadap Ka'bah. Rawal Bukhari wa Muslim. Al-makna al-ijmali, makna secara global, taqaddama annahu lamma hajarun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ilal madinati wa fiha katsirun minal yahud. Telah berlalu penjelasan, yaitu bahwasanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan di dalamnya, di kota Madinah itu, banyak dari orang-orang Yahudi. Iqtadat al-hikmah ar-rasyidah antakuna qiblatan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin qiblatal anbiya as-sabiqin Baitul Maqdis. Fasallu ila tilkal qiblah 16 syahran aw 17 syahran. Maka hikmah yang bijaksana itu menetapkan bahwasanya kiblatnya Nabi dan juga kaum muslimin adalah mengikuti kiblatnya para nabi terdahulu, yaitu Baitul Maqdis. Maka mereka sholat ke kiblat tersebut selama 16 atau 17 bulan. Wa kana nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatashawwaqu ila sarfi ila istiqbalil ka'bati al-musharrafah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat merindukan, ya, sangat ingin untuk merubahnya menjadi ke arah Ka'bah, ya. Istiqbalil Ka'bah al-musharrafah, agar menghadap Ka'bah yang dimuliakan. Fa'anzalallahu ta'ala, maka Allah menurunkan sebuah ayat. Qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka shatral masjidil haram. Dan kami telah melihat, ya, engkau, ya, wahai Nabi, ya, sering mendengakkan, ya, menengadahkan wajahmu ke langit. Maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang engkau ridhoi, yang engkau sukai. Maka
palingkanlah ya fawalli wajhaka, maka palingkanlah wajahmu ke arah Masjidil Haram. Ya, ini adalah ayat yang merubah kembali kiblat dari Baitul Maqdis ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Fa kharaja ahadu sahaba ila Masjid Quba bi dhahiril Madinah. Dan salah seorang sahabat keluar ke Masjid Quba ya, yang berada di luar kota Madinah ya, bi dhahiril Madinah maksudnya di luar kota Madinah. Fa wajada ahlahu lam yablughum nuskhul qiblah wa yusalluna ila al-qiblah al-ula. Dan dia dapatkan penduduknya itu belum sampai kepada mereka tentang perubahan kiblat. Ya. Dan mereka sholat ke arah kiblat yang pertama. Fa'akhbarahum bisarfil kiblah ilal Ka'bah. Kemudian dia mengabarkan kepada mereka tentang perubahan kiblat ke arah Ka'bah. Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qad unzila ilaihi qur'ana fi dhalika yusyiru ilal ayat as-sabiqah. Dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam telah diturunkan kepadanya Al-Quran di dalam masalah itu. Ya. Dan itu menunjukkan, yaitu menunjukkan kepada ayat yang telah berlalu ini. Jadi telah turun kepadanya dalam masalah itu tentang perubahan kiblat dengan menunjukkan ayat yang ini qad nara taqalluba wajhika fis sama' ila akhirih wa annahu sallallahu alaihi wasallam istaqbala al-ka'bah fis shalah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadap Ka'bah di dalam salat ya, di dalam salat. Wa min fiqhihim wa sur'ati fahmihim wa sihhati istadaru an jihati Baitul Maqdis qiblatuhum al-ula ila qiblatihim as-saniyah al-Ka'bah al-Musyarrafah. Maka karena kefakihan dan cepatnya pemahaman mereka ya, serta benarnya pemahaman mereka, maka mereka berputar dari arah Baitul Maqdis kiblat yang pertama menuju kiblat yang kedua yaitu Ka'bah al-Musyarrafah. Summa ahkamul hadis, yaitu faedah-faedah hadis atau hukum-hukum yang bisa kita dapatkan dari hadis tersebut. Al-awwal al-qiblah ya. Awwal al-hijrah kanat ila Baitul Maqdis, summa surifat ila al-Ka'bah. Kiblat ya pada awal hijrah ya itu menghadap Baitul Maqdis, kemudian dirubah ke arah Ka'bah. Suma asani anna kiblat al-muslimin istaqarrat alal Ka'bah al-Musyarrafah. Bahwasannya kiblatnya kaum muslimin itu telah tetap menghadap Ka'bah al-Musyarrafah. Fal wajib istiqbalu ainuha inda musyahadatiha. Dan yang wajib adalah menghadap ke arah kiblat. Yaitu maksudnya menghadap Ka'bah. Wajib menghadap Ka'bah bagi orang yang menyaksikan, bisa melihatnya, ya bisa melihat Ka'bah. Wastiqbalu jihatiha indal bu'di anha, dan menghadap ke arahnya bagi orang yang jauh yang tidak bisa melihat Ka'bah. Tsumma ats-tsalits anna afdhalal buqa huwa Baitullah. Bahwasanya tempat yang paling utama di muka bumi ini adalah Baitullah ya, adalah Baitullah. Li'anna al-qiblata aqarrat 'alaihi, karena kiblat itu telah ditetapkan untuk dihadapkan ke arahnya ya. Wala yuqirru hadha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa hadhil umma al-mukhtara illa 'ala afdhalil asya ya. Dan nabi yang agung ini ya, Nabi yang agung ini serta umat ini ya, umat pilihan ini tidaklah merasa mantap ya, tidak merasa mantap kecuali ya dalam menghadap kiblat, kecuali menghadap ke sesuatu yang paling mulia ya,
sesuatu yang paling mulia. Jadi Ka'bah adalah Baitullah yang paling mulia. Maka Nabi merasa bahwasanya yang paling mantap adalah menghadap Ka'bah. Makanya beliau seringkali apa? Menengadahkan wajahnya ketika beliau masih menghadap Baitul Maqdis dengan harapan agar kiblatnya dirubah ke arah Ka'bah lagi. Summa ar-rabi, ya, ar-rabi jawazun nuskhi fi syari'ah khilafan lil yahud wa man syai'ahum min mungkiri an-nuskhi. Bolehnya menghapus sebagian syariat, ya, atau mengganti syariat di dalam apa namanya syariat ini, ya, berbeda dengan orang-orang Yahudi dan orang-orang semodel mereka yang mengingkari adanya perubahan dalam syariat. Ya, tentunya perubahan syariat ketika Nabi itu masih hidup. Adapun setelah beliau meninggal, maka tidak ada perubahan syariat lagi. Tsumma al-khamis anna, ya, anna man istaqbala jihata fi shalah tsumma tabayyana lahu al-khata' asna as-shalah istadara wa lam yaqta'ha wa ma madha min shalatihi sahihun. Bahwasanya orang yang menghadap ke arah, menghadap suatu arah di dalam sholatnya, kemudian telah jelas baginya suatu kesalahan di pertengahan sholatnya, kemudian dia berputar dan tidak memutus sholatnya, maka apa yang berlalu dari sholatnya itu tetap sah. Jadi ketika menghadap suatu arah, kemudian di pertengahan sholat dia menyadari kesalahannya, maka dia berputar dan tidak perlu memutuskan sholatnya, dan apa yang berlalu itu masih sah. Summa asadis annal hukma la yulzamu al mukallaf illa ba'da buluhihi annal qiblah humilat. Bahwasanya hukum yaitu tidak mewajibkan kepada mukallaf kecuali setelah datangnya hukum tersebut, yaitu bahwasanya kiblat yang dirubah fa ba'da takhwil wa qabla ayyablugha ahlul quba al-khabar wa qabla ayyablugha ahlul qubla al-khabar sallu ila baitil maqdis falam yu'idu salatahu. Dan setelah adanya perubahan dan belum sampainya kepada penduduk Quba tentang khabar itu, maka mereka salat ke arah Baitul Maqdis dan mereka tidak perlu mengulang sholatnya, ya, sebelum adanya pemberitahuan tersebut, ya, sebelum adanya pemberitahuan tersebut. Semasa hadis anna khabar al-wahid as-siqa idha haffat bihi qara'in al-qabul yasduq wa yu'malu bihi. Bahwasanya khabar dari orang yang siqa, ya, dari seorang yang siqa apabila terpenuhinya, ya, terpenuhinya indikasi-indikasi yang bisa diterima, ya, qara'inul qabul, indikator-indikator diterimanya suatu kabar darinya, maka dibenarkan dan diamalkan, ya. Istaqwa yu'malu bihi. Wa in abdala ma huwa mutaqarrarun bi tariqil ilmi. Walaupun hal itu membatalkan sesuatu yang sudah di tetapkan dengan metode keilmuan sebelumnya. Jadi apabila asiqoh, ya, orang yang bisa dipercaya datang dengan suatu khabar dan indikatornya bisa diterima, maka khabarnya itu dibenarkan dan diamalkan. Summa asamin wa fi annal amala walau kathiran fi sholati idha kana limaslahatiha masyru'. Dan di dalamnya ada penjelasan bahwasannya suatu gerakan walaupun banyak di dalam sholat apabila untuk kemaslahatan sholat, maka itu dibolehkan, ya, disyariatkan. Summa atasi yang kesembilan, ya, wa fi dalilun ala qabuli khabaril hatif wala silki, ya. Di dalamnya ada petunjuk bolehnya menerima kabar dari telepon.
Lasilki ini adalah radio, ya, nama lain dari radio atau al-midya. Ya. Fi dukhuli syahri Ramadan au khurujihi, yang dalam masalah masuknya bulan Ramadan atau keluarnya atau istilahnya dimulainya Idul Fitri. Ya. Wa ghairu dhalika minal akhbari al-muta'alliqah bil ahkami asy-syar'iyyah, dan lain-lain juga dari kabar-kabar yang berhubungan dengan hukum-hukum syariah. Li'annahu wa in kana nuqila al-khabar, ya, naqala al-khabar min fardin illa annahu qad haffa bihi min qara'in sidqi. Dan karenanya, ya, karenanya walaupun, ya, meskipun berita tersebut, ya, dinukilkan, ya, dari seorang ke orang lain, ya, hal itu apa namanya, perpindahan khabar dari satu orang ke orang lain itu pun harus apa, terpenuhinya indikator-indikator kebenaran atau kejujurannya, ya, yang apa, maya ja'alun nafsu tatmain, yang membuat jiwa itu menjadi tenang, wala tartabu fi sidqil khabar, dan tidak ragu-ragu dalam membenarkan suatu khabar. Wa tajribatu al mutaqarrarah ayyadat dzalika, dan percobaan yang berulang maka itu akan menguatkan hal itu, ya, akan menguatkan hal-hal itu. Ini maksudnya adalah percobaan atau penelitian yang berulang-ulang kemudian menimbulkan suatu kebenaran, maka hal itu bisa menjadi suatu kebenaran dan bisa dibenarkan. Kemudian al-ashir yang ke-10, qala ath-thahawi, berkata Imam ath-thahawi, fil hadis dalilun ala anna man lam ya'lam bi fardillahi ta'ala wa lam tablughu ad-da'wah fal fardu ghairu lazimun lahu wal hujjatu ghairu qa'imatin la alaihi. Di dalam hadis ada petunjuk bahwasanya orang yang belum mengetahui kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala dan belum sampai kepadanya suatu dakwah, maka kewajiban itu tidak wajib baginya dan hujjahnya itu belum tegak kepadanya, ya, belum tegak atasnya. Wazada al-usuliyun annal fahma syartul taklif. Dan kemudian para ulama usul itu menambahkan bahwasanya kepahaman itu menjadi syarat dari taklif, ya. Menjadi suatu syarat terhadap taklif atau pembebanan suatu syariat. Wa an ibni Taimiyah fi misli hadza qaulani ahaduma muwafiqun lima dzukira. Dan ini juga, ya, dinukilkan dari Ibnu Taimiyah yang bahwasanya pendapat beliau itu semisal dengan dua ucapan ini, ya. Ya, sesuai dengan dua pendapat ini, yang mana salah satunya adalah sesuai dengan apa yang sudah disebutkan. Taib ayuhal talibat rahimani wa rahimakunallah, ya, demikianlah, ya, sesi terakhir dari pelajaran kita al-hadis, ya, semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa bermanfaat, dan anak ucapkan, ya, selamat menempuh ujian, silakan belajar dengan bersungguh-sungguh, semoga mendapatkan nilai yang baik dan bisa apa namanya memenuhi syarat untuk kenaikan kelas, dan semoga semuanya bisa lulus, bisa berhasil dalam ujiannya sehingga bisa naik kelas semuanya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.